Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Ayo dibeli minumannya, oh yes, oh yes, oh bapak, beli dong pak minumannya pak. Ih pak, beli satu pak, 5.000 doang ih bapak beli tamat sih. Ngapain coba lewat sini kalau gak mau beli? Bapak beli dong pak. Pak saya capek dong pak, beli dong pak. Ih bapak gimana sih pak? Mas, pacaran kan kalau pacaran tuh butuh yang segar-segar gitu. Ya udah beli lagi yang gas-gas gitu, segar. Eh mbak beli dulu dong mbak. Mbak beli dulu. Eh mas, eh bapak. Eh Rohaye, gimana dagangan bisa laku kalau cara jualan kamu kayak begitu? Iya pak maaf, saya kan baru pertama kali jualan kayak gini-gini. Maklumin ya pak ya. Kamu jualan yang benar, yang sopan dikit. Iya pak. Buset, galak amat. Ayah tadi kurang bener, kurang semangat ngasih taunya. Iya, kalau kita dagang, kita nawarin sama orang, itu ada tekniknya. 3S namanya. Sapa, salam, senyum. Terusnya harus ramah, bersahabat. Setiap ada yang lewat, diajak, ditarik. Terus tawarin produknya. Kayak gini ya. Ayo kakak, semuanya. Yang haus, pasti dahaga, kena terik matahari. Coba ini minuman dari kita. Kayak gini? Pasti nyes di mulut. Halo kakak. Gak gitu juga. Eh, kamu. Saya? Iya, kamu. Kamu tuh mau jadi badut atau SPG? Ya, jadi badut lah, kelihatannya jadi apa? Kamu ngobrol dulu. Udah kerja lagi, cepetan. Iya. Yeah. Ayo, kerja yang benar. Iya, pak. Maaf ya, pak. Mau beli lu tokonya. Gini ya, rasanya udah punya tanggungan. Panas, terik, nikmatin aja dah, Neng. Lu belum apa-apa, lu nyenggereng aja lu. Boleh minuman, Ceko aus. Heh, gak boleh. Gak boleh jajan minuman sembarangan kayak gini ya. Ini minuman sehat kok, Bu. Maaf, Mbak. Gak beli saya, Mbak. Kasih. Ceko aus, minta minuman. Nanti aja ya, beli di rumah aja ya. Beli ya. Enggak, Ceko aus. Ya udah, tunggu sebentar ya. Nangning, nangning, nangning. Hah? Ibu! Ibu takut, Ibu! Kenapa nih bocah main nangis aja? Ibu takut! Nih, balon nih, balon ya. Gimana penjualan hari ini? Lumayan, Pak. Kamu jual berapa? Saya. Satu, Pak. Balon ya. Eh, Mas. Kenapa anak saya ditakutin sih? Ih, siapa yang nakutin? Iya, anak saya nangis kan gara-gara, Mas. Ye, orang dia duluan kok yang nangis. Yaudah, yuk, yuk. Ih. Enaknya aja nyalain orang. Hei! Kamu bikin masalah aja. Kamu selesai aja. Hah? Selesai gimana maksudnya, Pak? Kamu berhenti. Gak usah kerja lagi. Berhenti, Pak? Iya. Pak, masa saya diberhentiin sih, Pak? Saya udah capek ngurusin kamu. Kesempatan lagi, Pak. Enggak, kamu berhenti sekarang. Pak. Lepas bajunya. Kok laki gue dipecat sih? Wah, gak bener ini. Ayo, sabar, Ay. Enggak, ntar gue biar ngomong sama bosnya. Maafin gue, Fatime. Gak apa-apa, Ay.